Setan takut kalau suara yang kuat, makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan. Ah, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngeliat gondorwo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, mata kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa ngeliat setan, matanya sudah dimasuki setan. Karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka enggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa ngelihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian posat berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang gua. Emang dia enggak ada kerja lain mau numpang? Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, gundurwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuma ada dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuma ada dua. Makhluk yang nampak namanya ins, makhluk yang enggak nampak, enggak kelihatan, namanya jin. Jin ini terbagi dua, jin yang baik namanya jin muslim, jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat al-jin juz 29, inna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahustama'a nafarum minal jin, ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu. Ajabah, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu. Ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur, itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang, buka surat al-jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannam hataba, mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke, ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang enggak baik kafir. Yang enggak baik ini kafir. Nama lainnya setan, induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin. Ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Kalau begitu auzubillah minasyaiton itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillah minasyaitonir rajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insyaallah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal.
asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah mengalir dia naik ke atas, mengalir dia naik ke atas, lalu kemudian dia pun keluar dari atas, lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabhah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin, roti. Ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, "Hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15." Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Salatku enggak seberapa, puasa sunatku enggak seberapa, ilmuku enggak seberapa, amalku enggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang ustaz ceramah tanda husnul khatimah, ada keringat di atas, pas tetangga sedang enggak ada, semprot. Biar disangka orang ustaz mati husnul khatimah. Kan itu maksudnya. Enggak perlu kita pencitraan-pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman, ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah, masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut matilah. Mati enggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Gimana bisnis kita ke depan, Bu? Udahlah enggak usah diurus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa, nanti selesai S1 mau ngambil master di mana? Mau ngambil S3 di mana? Enggak ada gunanya S2, S3, Pak Ustaz, mau mati aja ini.
Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai sholat, keluar dari masjid, waqulil malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai perbuatanmu. Wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu. Wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati, untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah, ada orang akan memakan buahnya. Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa, yang penting engkau berbuat, nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini, gimana kalau kita buat pengajian, nanti saya dapat apa, nanti saya akan mati. Memang kita akan mati.